kasih kepada bapak-bapak yang di tengah ini sudah berdiskusi. Terima kasih ya Pak, sudah dalam konteks mungkin tidak direncanakan jauh-jauh dari mengundang, tapi ini bagian dari spirit memang kolaborasi ya, dan networking terhadap kapasitas ibu bagas ya, di Sutawi Namun atau di Jantung Kabupaten. Baik, sebelum masuk ke acara yang ketiga, secara umum mungkin bagi bapak-bapak sedikit banyak overview yang belum mengenal tentang apa itu satu desa satu TV. Mudah-mudahan dari hari ini ada proses brainstorming, kemudian kita bisa segera menangkap tentang niat yang baik kita untuk Indonesia lagi melalui program satu desa satu TV. Secara umum kami mewakili dari tiga institusi kolaborasi dan bahasa kalau di perusahaan itu kan konsorsium. Kalau di instansi yang sifat dari perusahaan saya ada kolaborasi sinergi dan integrasi dan seterusnya. Di pertama menggunakan label KPID Jabar. Di baju kami Pak KPID Desa ini ada logo KPID Jabar, Komisi Pilihan Desa Direktur Global. Karena paling penting kami membuat satu desa ini berhubungan dengan penyiaran yang mungkin secara teknologi ada sifatnya terrestrial base yang sudah akan switch off menjadi digital switch on, dan ada teknologi satellite base dan teknologi operator atau internet base. Jadi ini yang sedang dibangun oleh KPID Jabar bersama dengan aliansi Virus Video, kumpulan wartawan-wartawan yang mencetak kemudian elektronik sampai ke digital video sekarang itu sudah juga punya asosiasi untuk membangun konten-konten yang bertanggung jawab sehingga masyarakat yang suka mengirim konten medsos video yang agak susah untuk perlindungan mereka akan mendapatkan pelatihan dan perlindungan dari aliansi Virus Video. Kemudian kami adalah dari PT BTS Pak, itu sebagai tetap satu game di mitra Indonesia dan industri yang mendukung program ini secara pendanaan yang belum meminta uang pemerintah, belum meminta uang APBD. Memang ada banyak hal yang tidak mudah. Maka kami dari PUBG memulai satu inisiator agar program ini menjadi mampu format. Dan tanggal 27-28 Januari kemarin kami sudah melakukan ceremonial sign MOA dengan 5 kepala desa di Kabupaten yang salah satunya adalah dari Kabupaten Cirebon. Dan itu sudah dimulai menjadi kegiatan startup awal. Nah hari ini kami datang untuk kedua kali dalam konteks follow up. Tiga agenda yang pertama adalah melakukan persiapan pembangunan MBC. MBC itu adalah Mini Broadcast Center. Jadi setiap desa, makanya ada istilah satu desa satu TV itu yang kita akan bangun adalah selain SDR dalam bentuk konten pelatihan tentang generalizer, literasi media dan broadcasting, juga membangun infrastruktur, misalkan apa? Masuk foto roomnya, kemudian ada talk show room, broadcasting roomnya, ada ruang buat kreatif dengan perlengkapan equipmentnya itu kalian siapin. Terus pelatihan pendampingan juga ada SDM ada. Termasuk pelatih tentang struktur manajemen secara bisnisnya. Tidak hanya workshop yang ujungnya bukan sistem program, tapi itu mengarah kepada pengembangan sifatnya komunikasi dan logistik. Hari ini tiga agenda tersebut, yang pertama adalah persiapan membangun MBC, termasuk kami sudah survei lokasi untuk di desa Sukarno ini wilayah mana yang akan dilakukan dengan paket pengembangannya kepada pemberdayaan karang taruna melibatkan pengembangan bisnis UMKM terkait FNB-nya gitu ya, kami bikinkan kontainer MBC-nya sama kontainer buat membangun wilayah yang besar rakyat. Yang kedua adalah kita akan mengumumkan tentang struktur manajemen startup satu desa satu TV yang sudah dimulai tapi di Jabar, BPRD Jabar dan masyarakat umum di Jawa Barat termasuk Pak Gubernur. Karena ini adalah inisiasi Pak Gubernur RK dari kami di awal tahun yang lalu. Kalau untuk tik di video satu desa satu TV itu sudah ada di acara. Dan kita hari ini sudah membuat implementasi dari 5.800 sekian desa baru 5 yang ada. Agenda yang kedua setelah membahas manajemen struktural, yang ketiga adalah mempersiapkan soft launch. Insya Allah disepakati dalam acara kemarin 2020, soft launch kita jatuh pada tanggal 25 Februari di hotel, mungkin yang sudah dikatakan Pak Kataya. Akan kita undang dari 20 kabupaten masing-masing perwakilan 5-10 kepala desa, jadi 27 kabupaten yang hadir. Mungkin antara 200-500 kalau bisa mungkin sampai 1000 kita akan undang. Masalah pastinya PKM saja yang sedang kita bahas. Kemudian grand launch-nya satu desa satu TV ini adalah di tanggal 1 April pas hari pes nasional atau hari penyiaran nasional. Gambar ini yang membuat warga kita sekarang juga tetap. Nah untuk kabupaten Kota Bogor
kita hari ini adalah bulan kedua, mudah-mudahan dalam 3 minggu MBC-nya sudah jadi ya. Kemudian juga sudah punya siaran TV Desa sudah mewakili awal konten-konten yang sudah dibangun, sehingga pada akhirnya software dan itu sudah siap tayang di platform internet dan platform televisi. Namun sebelum itu mulai, ada 3 video yang saya harus tayangkan. Video pertama apa? Satu sebelah TV. Yang kedua jinglenya. Yang ketiga adalah acara kemanggil atau kemandai yang selalu berpikir. Yang teman-teman diundang selama 1-2 hari satu malam ya. Ya itu adalah boleh dari silakan aja mas Rizky.